Hey, Mr. Cempreng nih, santuy. Oke guys, di video ini Mr. akan melanjutkan game Solar Smash. Dan katanya guys, ada update menarik di game ini. Yang salah satunya adalah planet Gurita. Nah, sebelum videonya dimulai, kasih like dulu dong guys untuk video ini. Oke, langsung saja kita mulai videonya, let's go. Oke guys, Mr. udah ada di gamenya. Langsung saja kita lanjutkan Solar Smash. Ini tampilannya aja udah berubah banget ya guys ya. Ini by the way planet apa woy? Semakin menarik saja game yang satu ini. Langsung kita mulai saja hancurkan planet. Kita lihat guys, ada apa aja yang baru, update terbaru di game ini. Oh guys, lihat nih guys, ada yang berkelap-kelip di bagian planet dan juga di bagian senjata ya. Kita mulai dari senjata dulu guys. Kita lihat, oh ada dua senjata baru di sini guys. Langsung kita cobain aja ya senjata yang pertama. Oke, nah ini kita harus nyobain dulu di Indonesia. Kita cobain di Indonesia, terutama di Pulau Jawa nih guys ya. Oke, langsung kita cobain ya. 1, 2, 3. Seperti apa? Oh, pencapaian menggunakan satu senjata. Apa nih guys? Nancep gitu ya. Oke, kayak nggak ada, kayak nggak ada rasanya. Lah, cuma nancep-nancep baik. Tapi ada tombol sih di sini guys. Kayak ada tombol-tombol gitu ya. Tapi kayak nggak ada rasanya gitu loh. Apa harus pencet tombolnya guys? Apakah Mister harus memencet tombolnya guys? Coba ya kita pencet tombolnya ya. 1, 2, 3. Oh ternyata meleduk guys. Alamak keren kali lah aku tengok. Oh menyebar guys. Panasnya menyebar ya. Dan menghancurkan setengah bumi. Waduh. Oh gitu guys ya. Senjatanya seperti itu. Lumayan. Lumayan ya. Lumayan GG guys. Kalau kita iniin nancep dia nih. Tuh nancep. Kalau kita pencet. Meledak. Ledakannya sih nggak terlalu kuat ya. Tapi bagaimana kalau Mister banyakin ininya ya. Banyakin guys ya. Waduh. Kita banyakin guys. Kita penuhin satu bumi. Kita penuhin satu bumi gitu guys ya. Oke. Mister akan coba banyakin seperti ini. Oke. Banyakin satu bumi kalau bisa guys. Eh apa buminya kita ulang dulu guys. Yaudah kita giniin aja dulu ya. Kita giniin dulu guys. Kita hancurkan aja guys. Oke kita cobain dulu guys. Satu bumi ya. Yang rapi musinya. Musinya yang rapi guys. Dari jauh, dari jauh. Nah biar rapihan dikit. Wah guys. Seru ini guys. Kalau bisa pencet sekali meleduknya bareng-bareng nih guys ya. Hai. Kita akan di sini-sini kita sebar pokoknya guys. Kita sebar buminya ya. Biar GG gimang woy. Oke di sini belum nih. Di sini belum. Di atas ini belum. Oke di tengah udah semua ya. Oke ini masih kosong nih, masih kosong. Ini juga nih. Oke guys, apakah kalian sudah siap melihat kehancuran bumi? Satu, pakai ini guys, pakai slow-mo kali ya. 1, 2, 3, let's go guys. Ledakannya mulai dari sini. Widih. Oh guys, menjalar ya ledakannya ya. Menjalar. Wih guys, oh no. Bumi hancur woy. Hancur. Hati bumi hancur. Yes. Waduh ngelek coy. Ngelek aku tinggal meleduk nih nanti nih. Komputer Mister. Oke, wow guys. Lihatlah kerusakan ini. Lihatlah kehancuran ini. Sangatlah mantul. Seni adalah ledakan. Oke guys, langsung coba kita ini dulu ya. Reset planetnya. Planet buminya kita reset guys ya. Oke, nah. Biar utuh seperti semula guys. Kita akan gunakan senjata yang kedua terbaru guys. Seperti apa senjatanya? Langsung kita cobain lagi. Seperti biasa, karena Mister orang Indonesia. Mister nyobainnya di Indonesia. Pasti ada yang komentar. Mister, di atas kepala saya ada roket. Oke kita cobain ya. Kayak mana woy. Seperti pesawat guys. Seperti pesawat. Oke. Oh mengeluarkan roket. Lumayan loh. Lagi dong. Dua kali dong. Tiga kali kah? Tiga kali siap. Mau berapa lama coy? Empat kali. Gak berhenti-berhenti dong ini. Coba Mister tengok ya, kita cepetin. Oh, 5 kali kayaknya guys. Kayaknya sih 5 kali kalau Mister tadi lihat-lihat ya. 5 kali guys, udah. Langsung tidak ada lagi penduduk Indonesia. 300 juta juta manusia melayang sudah. Oke guys, gimana kalau Mister iniin guys? Mister stop dulu. Mister iniin banyak-banyak ya. Iniin banyak-banyak guys. Agak ngelek-ngelek lah ya. Oke, banyak-banyak ya. Mister taruhin banyak-banyak guys. Biar GG gimang. Oke, di sini. Seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ini juga. Oke, seadanya aja. Oke, langsung kita iniin aja guys. Kita lihat kekuatannya kayak mana woy. Oke. Udah datang kah?
Udah datang kah roketnya? Mana satelitnya? Kok cuma datang satu satelitnya kocak? Woi, satelit yang lain mana kocak? Lah, cuma datang satu, guys. Cuma datang satu doang, boy. Aduh. Nah, ini baru datang pada datang nih kalau misal pencetin langsung. Oh, gitu, guys. Woi, deh. Apa tuh? Tiba-tiba, woi. Ih, kenapa itu, woi? Kenapa itu, woi? Oke. Okay. Oh, enggak bisa bebarengan kali ya? Gak bisa bebarengan, guys. Wah, lihat nih, guys. Kehancuran yang sangatlah agung. Wuhuhu. Yeay. Hancurkan bumi. Yeay. Let's go. Waduh. Ini sih mantep banget nih, guys. Kayak di sini belum, di sini belum. Pokoknya, ini kenapa sih? Tuh, kalau misalnya gini meledak-meledak gitu, guys. Itu apakah pesawatnya meledak ya? Berbenturan kali, guys. Pesawatnya nabrak, saling nabrak kali ya. Kayaknya gitu deh. Oke, tapi kita hancurkan saja, guys. Waduh, perlahan-lahan ya, mantul, guys. Aduh, kerusakannya lumayan ya, tapi tidak terlalu GG menurut Mister, guys. Kerusakannya, guys, harus kerusakan yang lebih nyata, yaitu kerusakan ini. Yang mana ya? Yang mana ya, guys? Mister nggak ingat, lupa, Mas Mister. Oh, ini kerusakan yang amatlah nyata. Oke, ini kan, benar kan kerusakan yang bisa menghancurkan semuanya kan? Oke. Menyetel. Oke, ini baru kerusakan yang sangat agung, guys. Lihatlah kerusakan ini. Lihatlah kerusakan ini. Ah, lihat kerusakan ini. Nah, ini baru Mister suka nih. Ya, bumi jadi merah banget. Bumi jadi merah banget. Ah, tengok nih, guys. Tengok nih. Wih, guys. Gambarnya kayaknya lebih bagus deh sekarang deh. Nah, lihat, guys, dengan seksama. Bumi akan jadi merah. Ledakan adalah seni. Wadah, guys. Ledakan adalah seni deidara. Let's go. Wih, hilang sudah bumi, guys. Oke, saatnya, guys, kita lihat planet yang baru, guys. Nah, namanya planet apa ya? Kita lihat di Alpha Centauri, guys. Namanya Star World. Kalau kita lihat, guys, ini adalah planet gurita, guys. Karena seperti ada tentakel-tentakelnya gitu ya, tuh. Kayak planet gurita lah kalau misal tengok-tengok nih, guys, tuh. Tengok nih, planet gurita. Kalau dari belakang kayak gini ya, tampaknya seperti ini, guys. Ini sih kayak planet ini ya, peradaban masa depan, guys. Planet peradaban masa depan, inti buminya ada di sini, guys. Tuh ya. Tapi ini seperti manusia gitu, guys. Membutuhkan air ya. Makhluk di sini membutuhkan air gitu, guys. Mantap. Ini benar-benar keren sih, guys. Ini menurut Mister nih keren banget, guys. Planet cumi-cumi sotong gurita. Oke, guys, kita mulai hancurkan saja ya planet Star World ini, guys. Waduh, keren sih, guys. Ini bisa rasa-rasa keren, guys, tuh. Ada inti buminya seperti ini, guys. Oke. Coba kita hancurkan saja. Waduh. Karena ini adalah permainan game menghancur-hancurkan. Mister mau pakai pakai apa yang enak, coy? Pakai laser. Coba ya. Kita tembakin, woi. Boom! Ih. What? Guys. Ada perlindungan, guys. Oh iya, udah pasti, guys. Udah pasti, guys. Sudah pasti ada perlindungan. Gak mungkin gak ada perlindungan ya. Planet secanggih ini dengan teknologi secanggih ini gak mungkin gak ada perlindungan, guys, tuh. Kalau misal tembak kayak ada perlindungan gitu, guys, tuh. Tengok nih. Tuh ya. Tuh kayak ada perlindungan gitu, guys. Waduh. Berarti harus pakai sinar laser yang lebih kuat, guys. Coba Mister pakai sinar laser ini. Oke. Okay. Boom. Shakalaka. Wih, kuat, woi. Kuat, woi. Kalau pakai ini. Wih, kuat. Tuh, lihat tuh, guys. Lihat tuh. Kuat banget, woi. Wih. Menghilang, guys. Akhirnya, guys. Akhirnya, coba. Kalau pakai kekuatan ini langsung hilang gak ya? Nih, bisa tengok nih, guys. Pakai ini ya. Kuat juga, guys. Tuh. 2 kali hit. 3 kali hit. 4 kali hit. 5 kali hit. 6 kali hit. 7 kali hit. 8. 9. 10. 10 kali hit baru, guys. Baru hilang ya. Baru hilang mata. Oke, okay, guys. Langsung aja kita gini dari sini, guys. Ya, biar mantul jiwa nih. Oke, okay. Ada lagi kocak. Ada lagi, woi. Oh, kayaknya intinya harus kita hancurkan, guys. Inti planetnya harus kita hancurkan ya. Ah, kita hancurkan inti planetnya, guys, sekaligus. Nah, kalau inti planetnya sudah hancur, bisa kita hancurkan semua. Guys, langsung jadi planet mati, guys. Kebingungan ininya ya. Kebingungan, guys. Makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, guys. Oke, misalnya akan coba tembusin dari sini ke sana. 1, 2. Let's go. Tengok tuh. Tengok tuh, langsung segini, woi, meninggoy. Oke, by the way, banyak juga penduduknya ya. Bam. Widih. Tapi ke sana nggak tembus loh. Nggak tembus, guys. Nih ya, nih. Tuh, sebelah sananya nggak tembus. No. Tembus deh. Tembus, ding.
Ini coba ke sini ya, coba ke sini guys. Boom, tembus nggak? Tembus nggak tuh? Wih, tembus boy. Tembus boy. Waduh, keren banget guys. Keren sekali. Oke, kita hancurkan aja sekaligus guys dengan menggunakan roket 66 untuk membuka ini ya. Lightsaber singkat mister. Oke. Dengan menggunakan roket 66 guys. 66 roket sekaligus ya. Let's go. Oke, langsung saja. Nah, rasakan ini. Nah, rasakan itu. Rasakan kekuatanku. Guys, kuat juga lumayan ya. Oke, roketnya akan meluncur. Oke, okay. By the way udah jadi planet mati ini guys. Gak ada lagi penduduknya ya. Oke, okay. Wadaw, GG gimana? GG sekali. Oh, pusat ininya di sini guys. Pusat gravitasinya ada di tengah sini ya. Kurang kuat kayaknya guys. Kurang kuat kayaknya guys. Langsung aja lah 100. Mamam nih. Wah, mamam dong. Oke, okay. Kita tengok guys. Widiu. Siap-siap kalian semua. Para penduduk planet ini. Waduh, kita lihat tengok guys. Wah, hancur sudah. Hancur sudah guys. Wih, keren sih. Oke, kita hancurkan sampai berkeping-keping guys ya. Sampai tidak ada lagi bangunan-bangunannya. Oke guys. Nah, katanya lagi guys, di sini ada matahari guys. Ada matahari, apakah benar guys? Ada matahari yang bisa kita hancurkan. Kita lihat bersama guys ya. Oke. Ya udah guys, Mister mau pakai ini aja. Tuh kan lightsaber Mister udah punya. Oke. Kita coba pakai lightsaber di sini. Nah, seperti ini. Toet toet toet, potong-potong saja. Potong-potong lightsabernya nih. Oke, potong-potong. Nah, iya. Guys, mantap. Oke, potong. Nah, oke guys. Langsung kita ganti aja ya planetnya ya. Mister akan buka matahari. Nah, cara mendapatkan matahari kita ganti dulu jadi planet Mars, guys. Kita ganti planet Mars. Nah, terus senjatanya, senjatanya kita ganti sama yang ini, guys. Dan kita akan menembak matahari dari kejauhan ya. Oke, tuh guys. Pakai itu, guys. Oke. Matahari kita hancurkan seperti ini. Oke, terus guys ya. Oh, guys. Matahari hancur. Seperti ada ledakan supernova, guys. Kena Mars ya. Ledakan supernova. Alamak. Guys, keren woi. Ternyata kalau kita meledakan matahari keren banget, guys. Ledakan supernova ini ya, tuh. Bener-bener kayak asli woi. Ledakan supernova yang kayak ada di Marvel gitu loh. Tuh, lihat guys. Seperti di film-film Marvel ya enggak? Iya enggak sih? Kayak ada di film-film Marvel, guys. Coba bumi ya, guys. Coba bumi ya. Bumi. Inilah yang terjadi kalau bumi, kalau dunia kiamat ya. Kalau alam semesta kiamat ya. Oke. Okay. Mister pakai ini. Oke. Okay. Oke, okay, ini aja lah ya, pakai laser aja, guys. Nah. Oke, okay, kekuatan laser. Wih, kita tengok, guys. Oke. Okay. Indonesia enggak? Di Indonesia enggak? Iya, enggak di Indonesia. Oke, okay, kita lihat kekuatan super. Tengok nih, guys. Supernova. Cepatnya, guys. Widih. Keren sangat sekali, Bu, ya. Kalau yang Star World gimana, guys? Star World, coba ya, coba dulu guys. Nah, ini udah kebuka nih matahari nih. Coba guys, Star World guys, Star World ya. Nah, kita hancurkan mataharinya guys. Dia kan punya ini nih, punya kekuatan nih. Apakah tetap ini apaan guys, mataharinya ada dua coy. Star World mataharinya ada dua ternyata woy. Oke, misalkan coba hancurkan yang ini aja guys. Hancurkan yang ini ya. Oke. Tak maunya. Oh, bisanya yang ini gak mau guys. Oke, kita lihat. Oke, ledakan supernova. Apakah tetap terlindungi, guys? Apakah tetap terlindungi Star World ini? Kita tengok, guys. Kita lihat bersama. Oh, nggak bisa tetap. Nggak mau, guys. Tetap ya. Ledakan supernova terlalu kuat untuk Star World, guys. Bahkan dunia, bumi dengan kekuatan, dengan teknologi yang semaju itu pun kalah, guys. Dengan kekuatan supernova. Oke, guys. Saatnya kita main-main dengan matahari. Oke, karena di sini Mister udah punya matahari, langsung aja kita ganti matahari, guys. Matahari. Oke. Ganti matahari dah, boy. Lah, matahari. Mister maunya matahari. Nah, guys. Matahari ya. Di dalamnya kayak ada liquid-liquid gitu loh, guys. Oke, coba bisa pakai kekuatan ini. Bisa. Bisa, guys. Dalamnya ada apa ya? Mister mau lihat, guys. Di dalamnya tuh ada apa ya? Coba kita... Bisa self-healing. Siap. Bisa self-healing, guys, nih ya. Coba Mister kencengin dulu kekuatannya nih. Nah, pakai warna biru lah ya. Nih, guys. Self-healing nih matahari nih.
Ini kan bisa udah lobangin nih. Tuh. Bisa sembuh lagi guys, seperti semula kah? Seperti semula sia. Kalau Mister bolongin. Ah, coba kalau Mister bolongin banget. Coba Mister bolongin banget ya. Oke, tunggu dulu matahari, woi. Oke, kita bolongin banget, guys. Kok enggak ini? Itu udah bolong tuh. Itu udah bolong tuh, guys. Oke, ini udah bolong ya. Gak bisa, guys. Memang matahari ini seperti cahaya abadi lah, ku tengok-tengok, guys. Oke, nih lihat nih, lihat nih, guys. Tuh. Mantap banget. Hui. Waduh, keren emang matahari, guys. Oke, gimana kalau Mister pakai kekuatan ini, guys? Kekuatan Frozen ya. Kita dinginkan matahari ini. Apakah bisa? Bukan. Bukan kekuatan ini, woi. Wih, lobang, guys. Lobang. Coba kita lobang-lobangin ya. Lama-lama makin kecil, guys. Lama-lama makin kecil ya. Coba kita diemin. Kita diamkan. Oke, apakah terus mengecil? Apakah terus mengecil matahari ini? Terus mengecil, guys. Tapi bisa self-healing tetap. Tetap jadi sembuh lagi ya. Tuh. Jadi bundar lagi, guys. Tapi makin kecil. Makin kecil ya. Tuh, makin kecil, guys. Nah, maksud Mister pengen giniin, guys. Pengen iniin ya. Apa namanya? Pengen dijadiin beku gitu. Bisa gak sih? Coba. Kekuatannya naikin lah. Oke. Gak bisa, guys. Lobang malah ya. Lobang malah tuh. Oke, kita tengok. Makin kecil malah. Makin kecil, guys. Gak bisa, guys. Malah growak ya. Mister kirain tuh bisa beku loh. Gitu. Coba Mister giniin aja. Tuh, makin kecil malah. Oh my god, inilah kehancuran matahari dan pusat alam semesta. Bumi hancur semua, Pluto, Merkurius, Venus, bumi semua hancur, guys. Semuanya hancur. Waduh. Guys, gimana kalau kita masukin bulan, guys? Nah, biasa kan ada bulan nih. Tunggu dulu, coy. Ulang. Kan ada bulan nih. Kita masukin bulan ya. Matahari datang bulan, kita lihat. Guys. Bumi. Enggak apa-apa deh. Enggak apa-apa, emang banyak makhluk-makhluk berdosa di bumi, sekalian aja. Guys. Rasakan kekuatan ini. Oh, Mister baru tahu. Oke, kita lihat. Oke. Dih, kok enggak meledak. Oh. Lah. Kuatan bumi daripada matahari, coy. Kok bisa begitu? Kalau pakai lubang hitam pasti kesedot dong. Kesedot lubang hitam namanya. Oh tuh, kesedot lubang hitam, guys. GG gimang. Oke, guys, katanya lagi ada planet beku yang bisa kita sembuhkan, guys. Apakah itu? Kita lihat bersama ya. Mister mau coba hancurin aja, guys. Mataharinya kita langsung hancurin. Sekali hancur dengan menggunakan ini ya. Kekuatan yang sangatlah dahsyat. Oke. Nah, rasakan matahari. Apakah dia bisa menahan laser dari alien? Kita lihat. Oke, alien, keluarkan lasermu. Tunjukkan kekuatanmu. Oke, kenapa dua? Satu aja, woi. Kita lihat. Wih. Apakah berubah warna mataharinya? Ini apa, coy? Oh, bumi tadi meledak nih, fix. Fix meleduk. Supernova. Widih, keren sekali, woi. Oke, guys. Ada satu planet yang membeku, guys. Dan planet itu seperti planet bumi, guys. Namanya adalah Boreas, guys. Planet Boreas, guys, tuh. Ini planet beku ya. Bisa lihat nih, tuh. Tidak ada kehidupan sama sekali di planet ini, guys. Karena planet ini sudah membeku, guys. Semua ininya diselimutin sama es ya. Tapi kita bisa menyelamatkan planet ini, guys. Caranya gimana? Pakai roket roket healing kalau kata orang-orang, guys ya. Pakai roket healing, coba ya. Mister akan coba menggunakan roketnya di sini, guys. Roket healing. Oke, kita lihat. Nah, tuh, lihat, guys. Tuh, terbuka ya. Seperti planet bumi, guys. Tuh lihat, guys, menyebar, guys. Menyebar dia ya healingnya ya. Widih, keren sih. Keren sih ini. Oke, kalau didiemin bakalan ada manusia baru nggak ya di sini ya, guys ya? Coba Mister taruh sini sama taruh sono, guys. Oke, kita tengok ya, guys. Oke, wih, keren sih ini. Oke, Mister masih penasaran, guys. Ini kan seluruh penduduknya udah meninggoy kan ya? Kalau kita diemin bakalan ada peradaban baru nggak ya? Bakalan ada makhluk-makhluk baru nggak, guys? Kayaknya nggak tahu juga, guys. Kita juga, Mister. Di sini belum nih.
Kita taruh di sheet mana lagi? Nah, sini nih. Nah, tengok nih. Tengok nih kekuatan ini. Oke. Oke, bawah udah. Udah semua kita lihat. Agak hijau-hijau gitu ya airnya, guys. Airnya tuh agak hijau-hijau. Agak biru-biru gitu ya. Wah, keren sih. Keren sih, Mister suka sih. Oke. Tuh, guys. Udah semua ya. Waduh, keren, guys. Ini kalau Mr. Diemin ya. Kalau Mr. Diemin, Mr. yakin bakalan ada peradaban baru, guys. Bakalan ada peradaban baru kayaknya, guys. Oke, guys. Sepertinya sampai sini dulu Mr. bermain gamenya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel MCG. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah. Ini kenapa nggak ada juga ya? Lama kali, woi. Hah? Ya udah kalau kelamaan ya udah nggak apa-apa, kalau kelamaan langsung aja Mister ini tuh rasakan kamu, rasakan. Memang planet mati seharusnya hancur saja. Oke, hancur saja planet. Wah.